Karena ini aku gabut ya. Nah, jadi aku mendapat inspirasi gitu ya. Lah apa? Lah itu ada sport bagus banget punya Mas Lutfi. Lah kita akan menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam punya Mas Lutfi ya. Ini pas ini udah ada apa airnya nanti ikannya taruh sini. Ini aku juga udah bawa pancingnya. Oke ya. Kita taruh sini dulu dan kita mau cari ininya apa? Cacing. Cari sini aja. Kayaknya udah habis ini. Oke, ini kita udah mendapatkan cacing ya yang buat umpan ikannya. Oke, yuk kita. Oh iya, ini nanti anu ikannya jadi keluar, jadi kita buang sedikit. Udah, segini aja lah, cukup. Oke, kita panjang. Kita kasih anu umpannya terlebih dahulu. Ini kalau di tempatku namanya cacing ya teman-teman. Kalau di tempat kalian namanya apa? Karena itu ikan nila jadi kita kasih banyak ya. Oke, ini sudah. Kita panjangin. Kita kasih ke sini aja dulu. Biar gak ewah ya teman-teman. Semoga Mas Lutfi gak di rumah. Oh iya teman-teman, soalnya ini juga jurianku panjang ya teman-teman. 4 meteran. Oh no. Sebenarnya masih ada yang lebih kecil lagi ya. Tapi takutnya nanti kalau malahan. Ya itulah pokoknya. Nanti bakal pedot tak dung-dung. Aduh kurang panjang ini. Oh, bentar ini kurang panjang ini. Agak seret ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, maklumi aja. Seret banget. Kita harus buka belakangnya. Oh, udah seret teman-teman. Ternyata ya udah kita dari sebelah sini aja. Nah ini lurus banget. Wah, nyangkut-nyangkut. Bisa tiga. Ayo kan, dimakan kan. Kan dimakan kan. Nah, ini belum ada pergerakan. Kita harus diam. Teman-teman, ini tuh di belakang rumahnya Mas Lutfi ya teman-teman. Jadi Mas Lutfi juga suka menanam-menanam gitu ya teman-teman. Ada apa? Itu ada cabai dan lain-lainnya. Dan aku mancingnya enggak anu ya, apa enggak dari situ tapi dari rumah sendiri. Kalau Hedi, kamu mencuri ya? Ya enggak, kan dari rumah. Debis. Loh, dimakan. Dimakan tok tapi teman-teman. Aduh cuma dimakan. Ganti lagi ya, ngasih umpan lagi. Ini udah lagi. Kita langsung aja. Apakah kita setrek? Ya enggak tahu. Tanya-tanya saya. Ntar kita. Kita perpanjang. Jurian kita. 1, 2, 3. Aduh, 1, 2, 3. Bentar ya. Ini sudah itu. Wih, strek. Dapat. Wah, babon ini. Ini kalau segini ini belum bisa dimasak ya teman-teman ya. Oh iya. Aku lupa. Aduh. Ini kan punya Mas Lutfi. Ikannya. Untung ikannya gak bisa ngomong. Terperosok ikannya. Wah ini tuh teman-teman langsung kayak gini loh. Kita angkat. Akhirnya strek juga. Kan ikan dari tadi kok susah. Makanya selamatin kamu. Untung aja kamu aku selamatin kalau enggak loh. Aduh ini ketelan. Oke, bentar aku lepas dulu ya, nanti kita mancing lagi. Oke, udah dapat. Kita pasang umpan lagi. Alhamdulillah. Aku tuh mau yang itu loh teman-teman, yang agak besar itu loh. Nah, yang babon itu loh teman-teman. Kalau anak-anak belum tegel lah teman-teman. Soalnya kan lagi sekolah malah diganggu tuh. Biar agak pinter sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim, dapat babon.
Agak diem. Apa tuh Dim kok ribut-ribut? Enggak, Kak, ini loh. Kamu nyuri ya? Enggak, aku ngeprank Mas Lutfi. Tutup lagi, tutup. Ngeprank gimana? Jelas-jelas kamu ini dari sini tuh kan bukan ikan kita. Aku tuh menyelamatkan ikan yang tenggelam. Ya, sama saja tuh nyuri. Kak, kan kita kan biasanya juga diprank Mas Lutfi. Gitu, jadi mau balas ngeprank? Lah iya. Oh, ya. Oh, kamu udah dapat tadi? Itu, di anu sana. Mana? Lagi merenung. Oh, ini. Belum ada temannya. cari temannya, Tim. Kan Mas Lutfi suka ngeprank kita, Kak. Jadi kita gantian ngeprank. Oh, yaudah, aku bantuin ya. Oke. Wih, setelah geden, setelah geden. Dapet. Tarik. Setelah geden. Tarik. Awas, hati nanti Mas Lutfi denger. Awas, gini. Tarik, Tim. Nyangkut. Oh, nyangkut. Bentar. Mana sih? Turun, kamu. Turun. Iyalah. Weh. Ini kan enggak seberat ini, Kak. Lihat Mas Lutfi di dalam situ, Kak. Oh, enggak mungkin, kolam. Bentar. Nyangkut mana? Masuk, mana dulu, Bos? Oh, bentar. Oh, bisa nih dari situ, Dim. Bentar. Oh, bentar, nyangkut apa sih? Gak tahu. Kayu kayak coba, kayu. Coba. Oh. Ada ikan, Eta? Oh, enggak. Bentar, Dim. Iya. Cek, wah ini ada tanduran ini soalnya. Cepet, Kak. Oh, gara-gara Kak Adit tuh dateng. Dapet. Yoto, tarik. Oh, tadi dapet sama nyangkut di anu, Kak. Dim, kalau kita bisa turun, kenapa gak nyerok aja? Kita serok, ambilin semua, umpetin. Tapi kalau ketahuan Mas Lutfi? Kan bunda ada. Nanti kita langsung nyelam ya? Buktinya aku bisa turun. Iya, cepet. Tarik. Evakuasi. Bentar. Ngomong. Evakuasi. Cepet. Ini. Awas. Evakuasi. Ini anak-anak ini, masih anak-anak. Tarik, Dim. Dimas. Wah. Kamu ke dalam ambil serok bentar. Cepet ya. Sabar. Iya. Cepet. Nanti kamu turun sambil bawa ember. Oke. Ini aku bawain teman. Alhamdulillah sudah. Tarik, aku tuh ambil serok yang gede. Pelan-pelan. Sama ember yang gede. Oke. Tinggal tunggu momen ini. Mungkin nanti kita berapa, kita goreng, terus kita makan, kasih Mas Lutfi. Pelan-pelan. Aku takut turun, Kak. Oh, aku takut. Gimana? Dilempar. Anak, iya. Kafur kamu ini. Berani gak turunnya? Berani gak? Oh, enggak berani, aku lewat sana aja, Kak. Udah sana, cepet tapi. Biar gak curiga. Yang sebelah sini, no? Oh, bisa, situ. Udah sini, bisa. Yaudah. Wah, gara-gara kamu, Dim. Kenapa? Ini loh, seroknya sampai kesini. Aduh. Diam pelan-pelan. Aku yang nyerok aja, Kak. Coba. Tahu, aku ping satu kali. Kamu kan tadi udah mancing. Udah deh. Dim. Mbak. Kamu udah dapat ikan berapa? Tadi dua. Udah dapat dua? Iya. Lagi dapat dua lah aku baru saja, Pak. Oh. Kak. Gak entas. Nanti gini, Dim. Kalau kita udah dapat beberapa toh, iya. Gak usah banyak-banyak. Nanti iya, kita... jangan semua. Ya enggak lah, nanti kita goreng terus kita makan bareng sama Mas Lutfi. Oke, guys. Iya enggak. Benar. Kita jangan ngomong dulu nih, butek soalnya. Iya. Gak kelihatan nih kane. Oke. Kamu flash bentar. Iya. Bentar. Oke, Kak, ini airnya nanti dulu aja. Udah, bentar, cukup. Bentar. Airnya malah dibuat. Kita... Jangan nyemplung. Dim, yuk dapet satu yuk. Dapet Dim. Iya. Dim dapet. Gimana dapet gak kamu? Enggak, belum. Sisi, di air. Nah, ini lo, kecil. Sini enggak? Bentar, aku takut nanti kebeler, Dim. Wah, itu kecil banget. Ya, baru gantian gak, gantian? Bentar, aku belum dapet yang gede. Tak kasih pernapasan dulu. Habis dapet yang gede nanti baru kamu tak beliin. Kenapa?
sakit aku. Ininya bisa jungklat. Hati-hati. Nah, Jim, ini buka sedikit. Nih. Pakai. Pelan-pelan. Buka itu juga berisi cuali. Ini sini aja. Ada kamu. Aduh, ini cepet soalnya, Jim. Oh. Ih. Udah banget sih, Jim. Iya dong. Wah, saya Jim butek, Jim. Aku nyari anaknya aja, nanti ibunya pasti gulai iya. Iya kan? Pakai sistemnya gitu. Iya dong. Apa sistemnya gitu? Iya. Kira, kira, ke pojok, ke pojok. Ke pojok, ke pojok. Ke pojok, iya. Ini gantian, cantol, ke. Iya. Kenapa? Lempar, Jim. Ada satu. Ini juga. Lari lagi toh. Lempar, lempar. Lemparmu gitu ya pada lari. Sebentar. Wah sih kak, nggak bisa. Jim. Gerak-gerak kamu butek gitu lo. Dapat anaknya. Mending aku mancing nggak? Dapat dua tadi aku. Hei, apa di mana kak? Cuman. Oh, hei. Gantian dong. Bentar, sik, bentar. Sik, bentar. Bentar. Ah, dapat. Gantian tuh, Pak. Bentar. Oh. Halo, nah. Gantian. Nah, sudah ada dan ini. Ih, jangan di sini. Wih, dapat anaknya juga nih, Jim. Iya. Eh, Dim. Kamu mojok sana ini, tak giring ke sana ya? Iya. Bentar. Kayo. Ini nih, eh. Bentar toh. Sebelah sana. Sana. Eh, Kak Jim. Bentar, sini. Wah, bisa kamu. Gimana, Kak? Bentar toh. Gimana toh, Kak? Bang Jim. Ya Allah, hati Jim. Bentar. Malah kamu tambahin. Wah, tambah gak kelihatan lu. Bentar. Gimana coba? Bentar, tunggu sebentar. Tunggu sih. Aku tak yang burai. Ini, Kak. Enggak. Bukan yang situ. Kukira nyerok. Gampang, ternyata susah. Iya. Itu, Kak, aku udah giring. Nah, dapat. Pakai caraku. Iya. Aku yang giring aja deh, Kak. Nah. Gini. Dapat 3. Ini Kak lagi. Dim. Kamu sana aja. Pesan buat Mas Lutfi. Makan enak. Enggak. Iya. Kan enak ini. Di pojok lagi. Ini kita pakai teknik pojok, Dim. Kita memojokkan ikan. Enggak gitu. Tapi gantian dah, Kak. Cok sana. Nih, gantian. Ya. Langsung. Jim, caranya remu toh. Nanti jari belakang kamu pelan. Tapi pepet ke bawah. Iya. Pepet ke bawah. Bentar. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Awas hati, kepleset. Ya. Kepleset, hati-hati. Sabar. Sana. Nih, Kak. Kamu mulai diiringin dari sini. Yo. Ya. Wah. Yo. Pojok dapat itu. Dapat. Langsung. Gede, Dim. Dim. Hei, kira sopo kuwi? Kok bisa ada ya? Loh, kok bisa ada ya? Wah, kamu berisik kok. Kita keluar aja, cepet. Wah, gara-gara kamu berisik kok. Kok aku? Keluar, cepet kelas dulu. Cepet kelas dulu, jangan lama. Cepet. Ini ember. Dim ember. Ember. Kamu bisa ngangkat itu, taruh atas. Taruh rumah. Ini ikannya siapa? Ikannya
Mas, iya. Udah izin belum? Belum ya. Nah, kok udah izin? Ya, niatnya ngeprank Mas Lutfi ya. Enggak, ini kalau bukan ngeprank, kalau ini namanya mencuri. Maaf ya. Enggak ya, kita tuh cuma mau gabut ya. Ya kita siapa ini? Itu di atas ada dua. Enggak, itu rokok ya. Maksudnya di atas ada dua sandal. Cuma itu rokok ya. Keluar, keluar sini. Keluar, keluar sini. Tak bilangin dulu. Ini tak bilangin dulu. Mas Tuti itu bener memang saudara kita. Tapi kalau masalah ikan seperti ini, kalau memang kamu pengen, kamu minta, aku yakin pasti dikasih. Iya. Dan ini kembalikan. Nanti izin sama Mas Lutfi. Enggak, ini buat. Ayah enggak mau makan enak. Ngapain makan enak? Jadi kamu enggak bilang kok, enggak izin kok sama orangnya. Dan ini kembalikan aja situ. Iya itu kak. Kembalikan dulu kamu jalan cepat. Ya. Kamu juga diem. Iya. Berdua kok udah kelihat, udah ketahuan berdua kok malah. Nih, balikin. Gak boleh seperti itu, harus izin dulu. Itu ikan yang dipelihara, yang bagus. Nanti pada kena kayu, ikannya pada lupa nanti. Udah bebas sini, pulang. Ya. Iya ya. Udah bebas sini. Masih ada dua ya, aku kembaliin sekalian. Sini, kamu keluar sini. Sukanya kok gitu, jahil-jahil tapi jangan berlebihan. Ini sini, tak hukum sekarang. Berdiri di depan. Enggak, aku enggak pakai. Berdiri, berdiri di depan ayah, berdiri. Ini, pegang. Ini pegang, telinganya pegang, kakinya angkat satu. 5 menit. Wes, jangan gitu, cepat 5 menit. Nanti tak bilangin Mas Lutfi lo. Ada latangnya. Cepat, terus. Diinget-inget sekali lagi ya. Pokoknya kalau mau apa, pengen apa, harus bilang ke orangnya. Ya. Karena kalau kamu minta pasti dikasih. Ya. Ya. Ini bapak pulang yuk. Bapak pulang yuk. Cepat pulang. Depan sana, depan pulang. Ya. Cepat pulang. Pulang. Pengen bilang, ya besok lagi nggak diulang. Kayak nggak pernah makan ikan aja. Mas Lutfi, ini berdua tadi ngambil ikanmu. Loh. Nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa toh? Iya nggak. Hah? Udah ya, dilepasin. Tadi cepet. Nggak apa-apa toh ya? Oh ayah. Tangan, gini. Nah, tapi kan harusnya ngomong dulu. Nah, tapi kan boleh. Boleh nggak Mas Lutfi? Ya boleh karena kalau boleh ya ayah. Oh, guys. Kasih aku.